Misi mempromosi Tahun Melawat Terengganu 2017 menjadi perangsang kepada seorang pensyarah politeknik, Sofian Muhammad. Berbasikal secara solo mengelilingi dunia. Beliau tiba di bumi Terengganu semalam setelah menamatkan misi selama 485 hari. Ketibaan beliau pada pukul 7 pagi di Kampung Pacakan, Kuala Besut, Sempadan Kelantan, Terengganu disambut dengan paluan rebana ubi. Memulakan kayuhan dari Kuala Terengganu pada 29 Julai 2015 melalui penggalan kubur, tumpat seterusnya memasuki Thailand melintasi Takbai Naratiwat. Kayuhan solo mengelilingi 22 negara dengan jarak 22,000 km dianggap sebagai sesuatu yang mustahil. Bagaimanapun, beliau yang menjangkau umur 56 tahun berjaya membuktikan bahawa cabaran itu mampu disempurnakan. Berbekal kecekalan untuk survival, beliau hanya menggunakan lampu suluh ketika menyusuri ratusan terowong sepanjang perjalanan. Secara purata, dalam sehari beliau mampu mengayuh antara 80 hingga 120 km. Selain itu, beliau turut berdepan pelbagai situasi yang banyak mengajar erti sabar, tolak ansur dan kepentingan memahami adat dan budaya ketika berada di negara asing. Lokasi bermalamnya pula tidak kira tempat, asalkan selamat. Kalau berkemah tu mana-mana lokasi yang rasa sesuai dah selamatlah. Sama ada di gurun pasir, di tepi jalan, dalam culvert, dalam culvert macam longkang itu. Jadi mana-mana yang sesuai lah. Kalau tempat-tempat itu tak ada, saya cari masjid lah. Masjid ataupun rumah-rumah. Biasanya dalam perjalanan tu, terutama waktu malam, orang tempatan banyak bertolong. Jadi biasanya dia akan ajak ke rumah mereka lah untuk bermalam. Jadi alhamdulillah. Kalau dia ajak ke rumah, dia bagilah tempat tidur. Di mana? Di mana? Di Kazakhstan, di Turkmenistan. Boleh katakan di sepanjang perjalanan. Sepanjang 485 hari itu, dia mengayuh seorang-seorang. Jadi memang pelbagai perasaan adalah. Takut dia tidak selamat. Itu je lah. Bila seminggu dia tak menelpon macam mana? Saya memang rasa gelisah lah. Kalau seminggu dia tak telefon, memang saya akan memang macam-macam carilah, cari bimbang. Memang nak cari alternatif, saya memang nak akan report polis lah kalau dia tak dikesan. Tapi akhirnya kedutaan dah lepas. Kedutaan akan call saya. Saya sebenarnya hajat berdoa ke dia, minta dia selamat pergi dan selamat kembali ke diri saya balik semula. Itu je. Minta Tuhan jauhlah segala-gala bencana apa di negeri orang ke. Di negeri orang. Itu je. Jadi sebagai seorang ibu, hari ini hari yang paling bersejarah. Allah, tak ada kena cerita saya. Hari yang bersejarah, hari yang sangat-sangat teruja saya. Sambutan meraihkan kejayaan dan kepulangan Wira Terengganu itu dijadual berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah pukul 11 pagi ini.